آلي وصحبي ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة للروح للشيخ محمد بن عمر نواوي وأصولي وفوري أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمكم وأموات المسلمين ولرجم مشايخنا ومعلمنا ذوي الحق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى مدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد: الرجل الكامل هو الذي يسامح في حقوقه ولا يسامح في حقوق الله تعالى، والرجل الناقص هو الذي يكون على العكس. الحبيب عبد الله بن علوي الحداد beliau berkata ar-rajulul kamil, orang laki-laki yang sempurna atau suami yang sempurna. Suami yang sempurna menurut agama, menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, menurut Al-Qur'an, menurut hadis, bukan menurut kehidupan dunia. Nah, tentunya kalau kehidupan dunia ini sangat jauh berbeda. Suami yang sempurna itu adalah alladzi yusamih fi huquqi, yang selalu memaafkan, yang selalu menggampangkan istrinya di dalam hak-hak kewajibannya istri kepada suami. Jadi apapun yang menjadi kewajiban istri dilakukan kepada suaminya tapi tidak dilakukan oleh istrinya, maka dimaafkan. Tidak menuntut, tidak memarahinya. Ini seorang suami yang sempurna. Jadi kalau suami istrinya meninggalkan kewajibannya, itu dia biasa, dia memaklumi, dia memaafkan. Seperti gak pernah dandan berpaes untuk suaminya. Kalau di rumah itu apa adanya, gak pernah bedaan, gak pernah bibiran, lipstikan, wis tangi turu raup atau adus unuto. Gak pernah memakai minyak wangi dan yang lain sebagainya, padahal beli minyak wangi minta suaminya, beli bedak minta dari suaminya, lipstik dari suaminya, tapi semuanya itu tidak pernah dipakai depan suaminya kecuali kalau mau undangan atau mau rekreasi baru dipakai semuanya. Bedaknya dipakai, lipstiknya dipakai, minyaknya dipakai. Jadi dipakai bukan untuk suaminya, untuk keluar dari rumah. Tapi ketika di rumah gak pernah dipakai. Tapi suami memakluminya, suami biasa tidak menuntutnya untuk menjalankan haknya dia kepada suaminya. Ini suami yang sempurna. Wala yusami fi huquqillahi ta'ala, akan tetapi kalau istrinya tadi itu meninggalkan kewajibannya kepada Allah, teledor dalam sholat, teledor dalam puasa, atau melakukan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, tidak memakluminya, memarahi, dimarahi. Kok gak sholat, kok gak puasa, kok melakukan ini, melakukan itu, tidak dimaafkan, tidak dimaklumi. Nah, ini suami yang sempurna. Jadi kalau kesalahan istri, kekurangan istri kepada suaminya dimaklumi, dimaafkan. Tapi kalau kekurangan istri kepada Allah,
kesalahan istri kepada Allah, suami tidak memakluminya. Ini suami yang sempurna. Sebaliknya, warrajulun naqis, seorang suami yang kurang, walladzi yakunu 'alal 'aks, kebalikan dari yang sempurna. Kalau kewajiban istri kepada suami tidak dijalankan, suaminya marah. Seperti enggak patuh. Diperintahkan untuk berhias, enggak berhias. Diperintahkan untuk ini itu, enggak dijalankan, marah suaminya. Tapi kalau istrinya tadi itu meninggalkan haknya kepada Allah, meremehkan haknya Allah, suaminya biasa, enggak marah. Jadi kalau haknya dia marah, tapi haknya kepada Allah dia enggak marah. Ya ini suami yang kurang. Nah sekarang kan kebanyakan seperti itu. Perempuan sekarang ini kalau suaminya tegas dalam syariat, jangan berpaes kalau keluar, tutup aurat yang benar. Ini perempuan mengatakan suaminya jahat, suaminya kejam, memaksa ini dan itu. Ketika si perempuan tadi ini meninggalkan kewajibannya kepada suami-suaminya, dia enggak marah, tapi tetap dia akan menghina suaminya, akan mencemooh suaminya. Tapi ketika suami tadi itu membiarkan dia, justru dia dibilang suaminya baik. Jadi kalau suaminya marah karena kekurangan istri kepada Allah dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan, yang intinya itu memasukkan dia ke surga lah, istrinya gak terima, dianggap suaminya ngamuan. Tapi kalau suaminya membiarkan, dianggap suaminya sayang sama dia. Lah ini kualik ini. Ini nyatanya kan sekarang seperti itu. Kalau suami maksa dia untuk ngaji, ngaji, suaminya marah, ngamuan bojoku. Ayo sholat, bangunkan sholat duha, bangunkan giamulel misalnya. Gak terima, aku kesel ngerawat anak, engkau ngadusin, engkau masak dan lain sebagainya. Padahal suaminya banyak memaklumi kewajiban dia yang tidak dijalankan untuknya. Tapi kewajiban kepada Allah, suaminya tidak memaklumi, malah justru dibilang jahat. Makanya ada cerita itu. Seorang suami yang memaklumi istrinya atas apa yang harus dijalankan istri kepada suami, untuk suami. Lah ada dua orang yang ada saudara, apa, teman dekat, sehingga seperti saudara. Datang temannya ini dari kota jauh, dari luar kota datang ke rumah temannya ini yang dekat seperti saudara. Datang ke rumahnya, ketuk pintu. Ketika ketuk pintu, istrinya ngomong, "Siapa?" "Aku sahabat dekat suamimu, datang untuk silaturahmi." Katanya istrinya, "Oh dia pasti pergi nyari kayu, mudah-mudahan gak balik." Katanya istrinya ini, "Jadi mudah-mudahan gak balik." Wah bukan hanya itu, cacian. Wah luar biasa. Dan temannya ini gak disuruh masuk. Jadi di belakang pintu ngoceng ngomel si istri ini menghina suaminya di hadapan sahabat dekatnya. Subhanallah, tidak lama kemudian datang sahabat dekatnya ini, sampingnya ada singa. Singa ini mikul kayu yang dibawa. Jadi kayunya dipikulkan di singa. Jalan di sampingnya singa. Akhirnya disuruh masuk. 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 Disambut, dikasih makanan, kemudian pamit pulang. Ketika pulang, dia temennya ini, teman dekatnya ini bingung-bingung. Kok bisa sabar ya? Memiliki istri yang cerewet, yang
murka seperti itu. Oh, bingung-bingung, heran-heran. Kok iso sabar? Lek aku tak pendem urip-urip iku. Lek aku tak masak tadi apa? Gulai dan semisalnya misalnya. Bingung-bingung, heran-heran. Subhanallah, setelah beberapa lama, setahun atau dua tahun, datang lagi nih. Datang lagi, ketuk pintu rumahnya, ditanya, siapa? Oh, sahabat dekat suamimu. Akhirnya katanya si perempuan tersebut, mari masuk, tunggu sebentar. Suamiku sedang keluar, nyari kayu. Oh, dia orangnya baik, dipuji. Beda yang pertama nyaci maki, musik apa bahkan mendoakan untuk enggak balik, yang kedua ini menyambut dengan hangat, memuji suaminya dan yang lain sebagainya. Akhirnya datang sahabat dekatnya, datang mikul kayu sendiri. Kayu dipikul di punggungnya. Kemudian dipersilakan masuk, dijamu. Setelah selesai semuanya mau pulang, karena penasaran tanya ini temannya dekatnya ini tentang yang terjadi tahun yang sebelumnya dengan tahun ini, kok bisa berbeda. Kemudian kamu dulu bawa kayu dipikulkan ke singa, sedangkan sekarang kamu pikul sendiri. Hanya katanya si saudaranya ini atau teman dekatnya, ya keburukan kejahatan dulu sudah mati. Aku sabar atas keburukan istriku, kejahatan istriku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan singa tadi itu taat patuh kepadaku, balasan daripada kesabaranku atas keburukan istriku. Suami itu kalau sabar atas keburukan istrinya, sebagaimana di hadis yang lalu, mendapatkan pahala seperti sabarnya Nabi Ayub ketika mendapatkan bala. Dan orang suami yang sabar atas keburukan atau kejahatan istrinya, ini bisa menjadi walinya Allah ini. Bisa menjadi walinya Allah seperti Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban di Hadramaut itu menjadi walinya Allah karena apa? Karena kesabaran atas kejahatan istrinya. Jadi istrinya ini gak menjalankan haknya sama sekali untuk suaminya. Tapi sabar, dicemooh, dihina, dimaki, sabar. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sabar istrinya cerewet, ngeroweng Sayyidina Umar. Sabar. Ini mendapatkan keistimewaan yang besar. Sehingga ada orang yang bertawassul, doa bertawassul kepada Allah melalui Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini diijabai oleh Allah permintaannya. Nah, diangkat menjadi wali, doanya diijabai, bahkan bisa digunakan untuk tawassul. Karena apa? Kesabaran kepada. Nah, ini singa dijadikan tunduk patuh kepada si suami tadi itu apa? Karena kesabarannya kepada keburukan istrinya. Lah kemudian sekarang aku menikah dengan perempuan yang solihah, perempuan yang solihah, yang manut, taat kepada suami. Lah aku tenang. Kalau kemarin aku gak tenang, das mumet tujuh keliling, gini salah, ngunu salah. Kan gitu perempuan kalau cerewet kan gitu, segala sesuatunya dari suaminya salah apa wis. Tapi kalau perempuan yang solihah, apapun dari suaminya semuanya baik, bagus. Ini akhirnya apa? Sudah Allah tidak memberikan kemuliaan kepadaku tentang singa itu lagi, sehingga aku butuh membawa kayu ini dengan punggungku karena apa? Sudah tenang, keadaanku sudah tenang. Nah, intinya suami atau umumnya manusia itu jangan menuntut orang lain menjalankan haknya kepada kita. Kalau istri atau suami, jangan menuntut istri menjalankan haknya untuk kita. Atau secara umum, kita manusia, jangan menuntut manusia yang lain itu menjalankan haknya kepada kita.
Akan tetapi tuntutlah diri kita menjalankan hak kita untuk orang lain. Kalau kita menuntut diri kita menjalankan hak kita kepada yang lain, insya Allah sekalipun orang lain tidak menjalankannya, kita enggak masalah. Yang penting kita menjalankannya. Tapi bukan hal ini kemudian kita jadikan dalil. Wow, jadi bojo iku sing sabar kok ngono ya ndak. Ya, ya harus tahu keadaan juga. Harus tahu keadaan juga. Jangan pancing kesabaran apa, jangan hilangkan kesabaran suami dengan terus melakukan hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan kepada suami. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjalankan kewajiban kita kepada yang lain, sehingga yang lain bisa menjalankan kewajibannya kepada kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.